Halo Sobat Olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran TTK Channel. Berikut kami berikan hasil klasemen dan juga jadwal UEFA National League 2020. Inilah untuk hasil UEFA National League 2020 di matchday yang kelima. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran TTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil UEFA National League musim kelima tadi malam, Sabtu 14 November 2020, San Marino hanya mampu bermain imbang 0-0 atas Gibraltar. Kemudian Malta sukses mengalahkan Andorra dengan skor 3-1. Hasil pertandingan pada hari ini, Minggu 15 November 2020, Azerbaijan hanya mampu bermain imbang 0-0 atas Montenegro. Cyprus sukses mengalahkan Luksemburg dengan skor 2-1. Kemudian Latvia hanya mampu berbagi angka 1-1 atas tamunya Kepulauan Faroe. Hasil pertandingan lain yaitu adalah laga big match, tuan rumah Jerman sukses mengalahkan Ukraina dengan skor 3-1. Laga big match terjadi juga antara tuan rumah Portugal yang harus menyerah atas tamunya Prancis dengan skor 0-1. Kemudian tuan rumah Swiss hanya mampu bermain imbang 1-1 atas Spanyol. Dilanjut, pertandingan antara tuan rumah Swedia yang sukses menang atas tamunya Kroasia dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, maka berikut adalah untuk klasemen hingga matchday kelima UEFA National League 2020 hasil pertandingan pada hari ini. Untuk Liga A, grup 3, Prancis yang meraih kemenangan naik ke posisi pertama dengan raihan 13 poin. Diikuti Portugal dengan raihan 10 poin. Klasemen untuk Liga A grup 4 yaitu Jerman yang memuncaki klasemen usai menang atas Ukraina dengan raihan 9 poin, diikuti Spanyol dengan 8 poin, Ukraina di posisi ketiga dengan 6 poin. Lanjut untuk klasemen Liga C grup 1 ada Montenegro yang kokoh di puncak klasemen dengan 10 poin, ikuti Luksemburg dengan raihan 9 poin. Klasemen untuk Liga D grup 1 ada Kepulauan Faroe dengan 11 poin, ikuti Malta dengan 8 poin. Dan yang terakhir adalah untuk klasemen Liga D grup 2 ada Gibraltar yang semakin kokoh di puncak klasemen dengan 7 poin, kemudian ada Liechtenstein dengan raihan 4 poin. Jadwal pertandingan selanjutnya di matchday kelima UEFA National League 2020. Jadwal untuk hari ini yaitu pada hari Minggu 15 November 2020 ada jam 21.00 Makedonia Utara versus Estonia dan Slovakia versus Skotlandia live di Mola TV. Pertandingan berlanjut pada Senin 16 November 2020 pada jam 00.00 dini hari. Turki versus Rusia live Mola TV, Georgia versus Armenia, dan Belarus versus Lithuania. Di pertandingan lain di waktu yang sama yaitu ada laga big match Belanda versus Bosnia Herzegovina live Mola TV, Bulgaria versus Finlandia, Albania versus Kazakhstan. Dan di pertandingan lain juga tersaji antara tuan rumah Wales versus Irlandia Utara live di Mola TV. Masih di waktu yang sama atau di hari yang sama pada jam 01.45 dini hari, laga big match tuan rumah Italia versus Polandia, Hungaria versus Serbia, dan Slovenia versus Kosovo. Masih ada pertandingan lainnya yaitu Republik Ceko versus Israel, Denmark versus Islandia, kemudian ada laga big match Belgia versus Inggris live di Mola TV. Masih ada pertandingan lain yaitu antara Austria versus Irlandia Utara, Rumania versus Norwegia, dan ditutup pertandingan antara Moldova versus Yunani jam 01.45 dini hari. Oke teman-teman, itulah untuk hasil pertandingan UEFA National League jadwal klasemen di matchday yang kelima. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe di saluran BTK Channel. Terima kasih. Aliasipun matur nuwun. Lan sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.